So, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan buat video pasal push pop-pop bubble, okay? Sekejap eh. Dan-dan-dan-dan. Kita akan ada guli first. So, ni je lah kita main. Ingat tak? Saya pakai inai tapi dari dah habis je eh. Saya buka flash sebab gelap kan tak eh. Gelap kan. So saya buka flash. Jom lah. Enggak. Oops. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya nak nombor 11 tau, tapi saya nampak nombor 11. Yes, I got it. Jangan lupa follow my TikTok, okay? Kau tulis dia Rosfalina Osman. Nama dia R-O-S-F-A-L-I-N-A. Jarak O-T-H-M-A-N. Lepas tu dia ada nak gambar gacha live, okay? Follow tau dan like semua video saya sampai di bawah sekali. Ni mudah je dalam RM7. Hak saya pun ada. Kenapa satu ni saya tak tekan? Sebab ada gulai. Ku suka goyang-goyang mama muda. So dia ada lagu Doraemon sebab sekarang kita ada cerita Doraemon. Mesti nombor 11 lagi aku dah agak. Saya dah agak dah. Alhamdulillah. Ni cerita Doraemon, cerita yang zaman Jepun dulu. Ni budak-budak Jepun suka tengok cerita ni. Soalnya dia ada je yang biasa-biasa, ada bentuk petak, dia macam yang ada bentuk petak, bulat. Tapi yang ni saya beli yang rainbow. Color rainbow, bulat. Saya ingatkan saya beli kat Shopee. Rupanya kat Lazada. Sebab Shopee tak boleh bayar. Why tak boleh? Yang ni anti-stress. Ni dah pukul 7. 7 tu nanti saya nak mandi, saya nak sembahyang. Tak dalam je lah. Dia
Aku pernah tak cerita Doraemon. Nobita. Ya, Nobita ni dia suka kat tu. Tahu tak dia suka dekat Shizuka, tapi Shizuka suka seseorang cerdik dipandai. Bukan cerdik, popular dekat kelas dia. Korang kena subscribe tau. Boleh lah, please tolong subscribe. So, bye.